warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu lagi di channel saya di Ekaren. Oke, trip kali ini tuh saya ingin menunjukkan ya perjalanan dari Tol Trans Jawa menuju ke daerah Pasuruan. Cuma ini saya itu exitnya di Rembang ya, jadi masih jauh untuk kotanya Pasuruan. Jadi kalau ingin ke Pasuruan kota itu exitnya ya majuan lagi ya, bukan exit Rembang. Rembang itu sudah daerah Pasuruan, jadi itu tembusnya exit Rembang itu di daerah kawasan industri ya, kawasan industri di daerah Pasuruan, namanya itu Sier ya, di daerah Sier itu kawasan industri, kebanyak pabrik ya di daerah situ. Oke, yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini ya, biar tidak ketinggalan update-update lalu lintas di channel ini. Dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu gimana. Oke, langsung saja simak videonya, cekirot. Oke, untuk videonya saya awali dari sini. Saya sudah berada di Tol Trans Jawa ini ya. Ini sebentar lagi ini exit di Pasuruan Rembang. Jadi untuk video sebelumnya sudah pernah saya upload ya ini. Melewati Tol Trans Jawa ini ya, exit di daerah Bangil, exit di daerah ini mendekati kota Pasuruan, dan exit di Probolinggo Barat sudah pernah saya upload ya, bisa dicek di channel saya di playlist atau di beranda. Oke, ini sebentar lagi exit di Rembang ya. Ini terlihat ini sebelah kiri ini banyak pabrik-pabrik sudah terlihat ini ya, di kawasan industri di daerah Rembang atau di daerah Sier. Tol Trans Jawa ini terakhir masih di Probolinggo Timur, yaitu tepatnya di daerah Ledes. Jadi yang ingin ke daerah Jember Lumajang ya, exitnya di daerah Probolinggo Timur atau di daerah Ledes di situ ya. Terakhir masih di situ. Untuk menuju ke Banyuwangi masih belum jadi, masih dalam proses pembangunan. Oke, ini saya ke kiri mengarah ke exit Rembang daerah industri ini ya. Sudah ada bakatnya ini, banyak perbaikan-perbaikan sebelah kiri ini. Dan ini sudah mendekati exit Rembang, tol exit tol Rembang ini, gate Rembang. Untuk biaya exit di sini, exit Rembang ini Rp27.000 ya, dari gerbang Japanan exit ke sini itu Rp27.000. Ini ambil ke kiri ya, mengarah Kenjati Keraton. Kalau ke kanan ini ditutup ya, ke kanan ini mengarah ke ini ya, kampung, daerah perkampungan di daerah Pasuruan. Ini sebelah kanan terlihat ini pabrik, kurang tahu ini pabrik apa ini ya. Di sekitaran jalan ini menuju ke Pasuruan ini daerah Rembang ataupun Sier ini banyak pabrik-pabrik. Ini sudah terlihat untuk jalan ini lumayan bergelombang. Dan untuk jalannya ini bukan aspal tapi ini paving ya, ini bergelombang ya, soalnya ya ini yang lewatnya kendaraan-kendaraan besar ini. Dan untuk sebelah kanan ini banyak pepohonan dan banyak ini suntet ini ya, suntet ini untuk penyangga listrik ya, tegangan tinggi. Dan sebelah kiri ini pun juga pabrik ini terlihat. Dan juga masih banyak ini ya tanah kosong ya di kawasan industri ini. Sebelah kiri ini masih kosong dan sebelah kanan sudah
Ini terlihat sudah ada bangunannya, ya pastinya pabrik ya ini. Jadi yang ingin ke Kota Pasuruan ya, exitnya bukan ini, exitnya masih depanan lagi yang mendekati Kota Pasuruan. Ini sudah di kawasan Pasuruan juga, cuma ya kalau dari sini menuju ke Kota Pasuruan, jalan ini masih setengah jam ya, melewati ini jalan Pantura, Pantura Pasuruan, Probolinggo, jalan utamanya dari sini masih setengah jam. Kalau tidak macet ya kurang lebih segitu. Sebelah kiri ini juga banyak pabrik-pabrik ini terlihat. Ini sudah ada plakat ya, kalau ke kanan mengarah ke Bangil Pasuruan, jadi mentok ini ke kanan ya, untuk ke kiri ya di daerah industri. Ini sudah terlihat itu ya, banyak ini kayak ini pembangkit listrik ya, tadi banyak suntet sekali di daerah sini. Untuk jalannya memang lumayan bergelombang banget ya, dari exit Rembang menuju ke jalan utama Pasuruan Probolinggo. Ini sampai jalan utama jalannya bergelombang begini ya. Terlihat ini. Jadi sederetan sebelah kiri ini pabrik semua ya, tapi saya tidak tahu itu pabrik apa, banyak sekali pabrik ini sampai ini jalan utama, jalan utama pabrik semua. Sebelah kanan pun tapi masih padat di sebelah kiri ini, daripada untuk sebelah kanan masih jarang pabrik, untuk sebelah kiri ini padat ya pabriknya. Thank you.
Nah, untuk sebelah kiri ini terlihat hamparan luas tanah ini ya, tanah sawah ini ya. Ini sudah lepas dari pabrik-pabrik, tapi depan ini nanti juga pabrik lagi. Untuk sebelah kanan pun juga banyak tanah kosong. Ini sudah mendekati ya, mendekati jalan utama Pasuruan Probolinggo ya, jalan utama ini. Sebelah kiri terlihat hamparan sawah ini ya. Lah ini untuk yang ingin ke daerah Banyuwangi ya, mentok ke kanan, untuk mentok ke kiri mengarah ke daerah Mbangil ataupun daerah Porong, jalan utama sebelum ada tol ya, lewat jalan utama depan ini. Ini sudah terlihat. Oke, yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini ya, biar tidak ketinggalan update-update lalu lintas di channel ini, dan biar tahu kondisi di jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu gimana. Oke, ini untuk sebelah kiri ini perkantoran Share ya, ini sebelah kiri dan banyak bank. Ini saya oke, untuk Indonesia akhir di sini ya. Nanti akan saya buatkan episode lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.